Hari ini saya berada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang terletak di arah timur dari pusat kota Malang. Jarak tempuh pergi ke sana hanya memakan waktu tidak lebih dari setengah jam dari pusat kota Malang. Saya lihat perkampungan di Desa Tumpang ini suasananya sangat menyenangkan. Terasa tentram kelihatannya. Warga desanya ramah dan semangat beraktivitas. Meski untuk mandi harus pergi ke sebuah bilik umum di tepi desa. Hari ini saya berada di sebuah bangunan tua. Sepintas kalau kita lihat seperti pos jaga di kampung-kampung. Tetapi sebenarnya bangunan tua dengan areal yang di sekitarnya adalah merupakan kamar mandi umum bagi warga desa. Orang-orang desa mengatakan kamar mandi umum ini dengan istilah belik. Mungkin dari kata bilik menjadi belik. Areal seperti ini biasa digunakan oleh warga desa saat pagi dan sore. Arealnya luas. Warga desa mandi bersama-sama di sini. Dan tentunya air dalam kamar mandi umum ini berasal dari mata air yang muncul dari bawah bumi. Bayangkan saja jika tak ada lagi mata air yang muncul ke permukaan bumi. Maka kebiasaan warga desa yang bersama-sama mandi bersama dengan interaksi sosial, saling menyapa, saling bertegur sapa, saling guyub rukun, tak mungkin akan terjadi. Justru areal-areal semacam ini merupakan tempat pertemuan para warga. Itulah sebabnya ketika di alam ini sudah jarang lagi tumbuh pepohonan, maka semakin hari mata air akan menjadi hilang. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam, senantiasa mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Meski banyak gang-gang kecil di tengah perkampungan, namun saya menangkap bahwa tak ada lahan yang tak berfungsi. Semua dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sarana kebutuhan pekerjaannya, terutama bagi kebutuhan hidup binatang ternak yang jadi peliharaannya, seperti sapi, kambing, dan ayam.
Mas. Waduh, ngerepoti sih. Nggih, monggo. Lah napa sampean kok niki lho, betul betul anu menak-menakan kandang. Oh, ta menak kandange. Nggih. Wedhus niki ya. Wedhus, nggih. Iki enten sapi. Apa jalane? Nggih. Ngrencange, Pak. Wong. Loh, 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 wis roboh. Oh, tiga iki ya. Pun suwe ya sampean anu ngon-ngon wedhus ngeten iki. Nggih. Kirang langkung ya, enten lek gasal taun mun. Gasal taun nggih. Nggih. Mulai wedhus pinten awale niku? Kula belajar niku ta. Nggih. Nggih, belajar wae nggih pokoke niate medal nggih sak enten-enten anu mboten beto kuatam mboten. Pokoke nang wedhus. Nggih. Nggih. Wong dodol wedhus. Wis saniki alhamdulillah masih yo tugal kali mun enten nggih. Nek sapi nggih padha di dol. Lek sapi mboten namung enten petani mawon. Oh, petani. Oh, anu brojol lah. Mboten sing sadian. Kula lak tukang sadian ketenan lah, Pak. Bakulan. Bakulan. Oh, nggih nggih. Lek sing ten tiang lek sapi ten tiang tani, tapi lek ning kambinge kula ten pasar. Daging pasar ngoten nggih. Yeah. Ini ten mriki ten daerah Ngadipuro niki. Ngadipuro. Oh, nggih. Sedap male mantun iki nggih. Mantun iki mbleh. Lho, mbleh mbleh dhewe. Nggih. Oh, sampean mbleh dhewe. Oh. Oh, dadi dodol daginge, tak pikir dodol weduse dibleh wong dhewe. Mboten. Oh. Wis bagian didol nek enten sing butuhaken wutuh nggih. Oh, ngoten nggih. Sing biasane gawe kambing guling niku nggih. Nggih, Pun sampean totokaken, Pun. Nggih. Weduse sok mbak mbeke. Monggo nggih, suwun lho. Nggih, suwun. Sinten mau? Mas Haji. Mas Haji. Nggih. Monggo. Nggih, nggih, suwun. Yang sangat menyenangkan bagi saya ketika berada di alam pedesaan adalah ketika saya menjumpai pohon-pohon bambu. Pohon-pohon bambu ini bagi saya sangat mempesona sekali. Ketika pohon bambu ini mulai tumbuh sebagai tunas. Tunasnya bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Bisa menjadi makanan. Ketika bambu-bambu ini menjulang tinggi dan tua, bambu pun masih juga bisa berfungsi sebagai pagar ataupun dianyam sebagai alat-alat pertanian maupun alat-alat dapur. Bambu-bambu ini pun juga bisa berfungsi sebagai alat musik dan tentunya menimbulkan satu keindahan. Daun-daun yang berguguran juga menimbulkan kesan yang indah sekali. Jika matahari tepat di atas rerumpunan pohon bambu, maka sinarnya sesekali muncul, sesekali tidak muncul karena terhalang oleh daun-daun bambu yang rimbun. Dan tentunya menciptakan nuansa yang mempesona sekali. Jadi, alam sebenarnya adalah satu karya yang indah. Satu karya yang manusia tak mampu menandingi.
tinggal bagaimana manusia memanfaatkan kekayaan alam ini untuk kebutuhan kehidupannya, untuk kebutuhan keindahannya. Jadi, ketika saya berada di alam, selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Now I stand beneath the tree where I cried my last farewell. Saat saya masuk semakin dalam di tengah perkampungan, semakin saya yakin bahwa warga Desa Tumpang memang penuh kreatif mengolah alam menjadi sarana pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhannya. Dan lagi-lagi, tak peduli di sekitar rumahnya tak ada halaman yang luas. Seperti yang saya jumpai sebuah jemuran kerupuk yang mestinya memerlukan lahan penjemuran cukup luas. Tapi rupanya warga mengabaikan hal tersebut sebagai halangan untuk bekerja. Lukman, neten iki gorenge kapan ngaten iki? Kalau wingi, oh dalu. Dalu. Oh, tadi dalu goreng, terus isu embungkus sing ngaten iki. Sampai jam pinten ngaten iki? Sampai jam 3. Jam 3. Berarti ngedole jam sore ngoten? Mboten, injinge. Oh, injing pun enten stok sing didodol. Oh. Sajane tempeken. Pekan Mawan, gak? Gak. Kan kampung-kampung barang paling. Gak. Daerah Bundi Mawan. Gak. Desa-desa Meriki Mawan. Tumpang Meriki Mawan, gak? Niki kerupuknya kok macam-macam aja. Niki damel dewe nomo kulaan mentah goreng. Kulaan mentah. Oh, kulaan mentah goreng, gak? Gak. Nek kulaan tuh Bundi nggak tuh niki? Niki gak teng pasar Tumpang Meriki. Meriki Mawan, gak? Iya, agen. Oh, agen. Tumpang mriki. Nggih. Iki kerupuk napa yo gedhe-gedhe ngene? Namine kerupuk grandong. Oh, kerupuk grandong. Nggih. Sampeyan jenenge dhewe paling. Mboten kang ngancane. Tokone mung kerupuk. Oh, ngoten. Grandong ngoten. Jenenge kerupuk grandong. Iya. Mulai tahun pinten sampeyan usaha ngoten iki? 2005. 2005 nggih. Berarti wis 6 tahunan. Nggih. Ya nopo kok dadak no duwe ide nek anu kerupuk sa kerupuk ngoten iki. Nggih pengin usaha sing perputaran uang iki cepet. Cepet. Oh niki cepet perputaran iki. Nggih. Bendino berarti mesti payu nggih. Nggih. Nopo sifate dititip no nopo? Nggih titip ale dijual langsung teng pasar no. Ngoten nggih. Nek teng kampung titip-titip. Tapi menene wis langsung iso dicukup. Ijol. Nggih bar ngamek. Oh, bayar ngamek. Oh nggih. Oh niki direntengi ngeten nek titip. Nggih. Isine pinten sak renteng? Isi gangsal niki 2000. Oh. Terus dodole nek warung 500. Enak iki ya kerupuke. Kerupuk nek kerupuk iki kok napa nek ngarani sampean semprong. Imbalang. Oh, kerupuk imbalang nggih niki. Kerupuk impala. Nggih, cilian kula niki pun enten nggih. Nggih, jaman kuno. Jaman kuno. Impala, tapi gak renyah ngeten. Ya ayam pasang. Oh, pasang ayam nggih. Berarti lat. Oh. Kayane nek biyen iki kok gaplek sih niki. Nggih, masak niki
permintaane tiang mboten koyo singen. Kropo niki? Nggih. Apa? Penggorengane lek ngeten cepet lek mboten pati wonten gapleke. Ngoten nggih. Mboten gosongan. Nek biyen kan gaplek apa? Saman biyen. Cuman biyen gaplek dadi rada atos sithik ngono. Nggih. Niki enak. Nggih, niki gurih. Tadi dirantai gini, mari dibungkusi, dirantai gini, baru didol wis. Oke. Ya pun kalau tak nutukakan melaku-melaku, sampai nutukakan suun. Oke, oke. Sami-sami. Monggo, masukan. Monggo. Kalau betul nih. Oke, oke. Pandai besi, tempat besi-besi ditempa, menjadi segala macam peralatan yang tajam. Alat-alat seperti ini bisa membuat orang menjadi menderita, tetapi bisa juga membuat orang menjadi senang. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan alat-alat yang tajam ini. Pun juga alam. Alam yang ada di sekitar kita bisa membuat orang menjadi bahagia. Pun juga bisa membuat orang menjadi menderita. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan alam yang sudah ada. Jadi, ketika saya berada di alam, selalu mendapatkan inspirasi. Alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Waduh, santai sampean rupane. Sinten namine sampean? Pak Rubai. Pak Rubai. Nggih. Usaha tahun iki sampean nggih. Nggih. Pun pinten tahun iki, Pak? Mulai tahun 74. Waduh, wis tuwa ning ngono tahu tok. Nggih. Waduh. Mulai biyen wis tahu tok nggih. Nggih. Mboten tahu tempe. Mboten rumiyin nggih kali tempe. Tempe nggih. Mboten nyandak anone. Mboten nyandak tenagane napa? Rejange mun sami anu rakyat sedaya ngoten nggih itu kan anu nerusaken tahun iki nggih wis lah mulai tahun niku rek nggih kula tasih SMP nggih ya napa goleke dele angel lah nggih dipun kinten saking anu saking bunut oh napa niku koperasi napa sanes nggih sanes oh dadi oleh kiriman nggih Kak kula berangkat dhewe ngoten nggih. Ngoten iki enten. Niki sampean wis karek juragan tok iki rupane.
Nggih, mboten nggih kerja mboten. Nggih kerja pisan. Lha wong e sadhe ten peken niku. Oh, sadhe ten peken. Nggih, nggih mboten niku becane ku. Oh, ngoten nggih. Nggih. Waduh. Dadi sampean ya dodol dhewe pisan. Nggih. Dodol dhewe pisan. Liyane tahu wis mboten atik tani-tani ta napa mboten. Nggih, ning rumput niku. Ana lembu niku. Oh, lembu. Oh, nggih lembu barang. Lek lembu. Mendo. Jadi nak lembu apa sih ngeten gak sakit ya? Betul. Yeah, sebagian kalau sate. Oh ngeten. Oh tadi apa sih ya isot payu pisan ya? Yeah. Sama tempe nih kok. Loh, apa sih tahu? Iya. Yeah. Oh sama tempe. Sing... Ogreng itu kalau. Iya iya. Kalau ngarani tempe keset nih. Enggak ngene iku. Nggih. Oh, sampean ngarani nggih tempe keset. Nggih. Oh, nggih. Bongkrek lah mriki. Bongkrek. Oh. Oh, niku saking ngampase tahu nggih. Nggih, campuran koprah. Kemarin koprah. Oh, ngoten nggih. Nggih, Bun, sampean totokaken kula tak notokaken mlaku-mlaku. Pinarak ta kira. Nggih. Bun, monggo Mas. Nggih. Pak, monggo nggih. Nggih. Oh, akas sampean. Seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Saat ini saya berada di gang-gang sempit di perkampungan di sebuah desa. Tentunya meski lahan tidak luas, tapi tanaman tumbuh di atas bumi juga penting untuk menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas. Dan akar-akarnya yang menghunjam ke tanah, jika musim hujan tiba, akar-akar itu bisa menahan air di dalam tanah, kemudian menyimpannya dan muncul ketika kemarau panjang datang sebagai mata air. Ya, satu bibit pohon buah jambu sudah tertanam di atas bumi. Kelak, jika jambu ini sudah besar, maka buahnya bisa dinikmati anak-anak. Dan tentunya, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.